spesies tanaman dari Amerika Selatan. Ini adalah anthurium jenis gelombang cinta. Ini guys, saya bawa bijinya. Saya akan coba konservasi. Saya akan coba tanam di ketinggian sekian ribu mdpl. Mungkin tidak sampai karena yang pos berapa itu yang lumut banyak. Pos 6. Berarti 2000, iya 2600-an. Sini kami akan mau rencana perjalanan ke puncak Mambuliling. Ini biji dari sini guys. Yang ini yang sudah muncul yang menonjol bisa dicabut, berarti ini sudah prospek untuk tumbuh. Ini masih keras karena belum panjang keluar. Ini yang saya sudah cabut. Ini jatuh-jatuh loh. Sudah lewat. Oke. Nantikan selanjutnya guys. Ini dia uji coba konservasi anthurium. Masukkan tisu. Ah, ini pemiliknya. Anthurium jenis gelombang cinta. Oma Onel guys. Ini dibawa. Terima kasih Oma. Saya akan coba tanam. Uji coba. Oke guys, lansia bersama kawan-kawan pemuda yang masih muda-muda sudah tiba di pos 2. Oke, mana yel-yelnya? Lansia, yes! Oke. Sudah hampir sampai di pos 3. Ini sudah mulai agak remang karena pengaruh tertutup. Oke kawan pendakian Gunung Mambuliling, kita menuju pos 5 di atas. Ada adik anggun sana. Menuju pos 5 ya. Menuju pos 5. Ini ada info penting. Silakan baca kawan-kawan. Masih ada 2 personil, kita tunggu di sini.
apa yang diambil? Menanam. Nah ini apa ini? Biji anthurium jenis gelombang cinta. Kira-kira dapat tumbuh ini? Kita saya dalam hal percobaan untuk tanam di hutan. Oke, mantap. Oh, di lumut. Mutung di lumut memang kah? Iya. Semoga ada yang bisa tumbuh. Saya coba juga yang di mana. Simpan separuh di atas. Iya. Oke. Eksplorasi. Konservasi. Konservasi. Kita dalam hal konservasi untuk menanam tanaman budidaya di rumah itu ditanam di hutan. Putra lansia. Sudah kita.